Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Maria Kirana dalam program Sidik Jari. Dalam 30 menit ke depan, sejumlah kasus hukum dan kriminal teraktual akan menghiasi layar kaca Anda. Sajian-sajian tersebut bukan untuk mengundang was-was, tapi mengajak kita untuk sama-sama mawas. Dan pemirsa, inilah Sidik Jari selengkapnya untuk Anda. Entah apa penyebabnya seorang ibu tega mengakhiri hidup ketiga anaknya sendiri yang masih balita. Ketiganya dilukai dengan senjata tajam hingga tewas. Kasus pembunuhan tiga balita oleh ibu kandungnya sendiri di Nias Utara, Sumatera Utara masih belum terungkap motifnya. Polisi masih menyelidiki dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dan bagaimana keterangan sementara yang diperoleh dari hasil penyelidikan utara? Pemirsa, bocah 5 tahun korban peluru nyasar saat penggerebekan bandar narkoba di Musi, Banyuasin beberapa pekan lalu, kini selesai menjalankan operasi. Korban sudah pulang ke kampung halamannya dengan kondisi sehat. Pemirsa, Polda Riau menyita 94 kg sabu dan 22.000 butir pil yang akan... Masih bersama kami di Sidik Jari. Pemirsa, Polda Riau menyita 94 kg sabu dan 22.000 butir pil ekstasi dari... Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Seorang remaja berusia 17 tahun diamankan polisi dalam kasus ini. Seusai jeda, pemirsa, kami akan hadirkan informasi 7 remaja anggota komplotan begal diringkus. Pemirsa, 7 remaja anggota begal diringkus di wilayah Kapanewon Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Para pelaku yang... Dan kabar dari Yogyakarta tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sidik Jari hari ini. Nantikan liputan-liputan hukum dan kriminal hanya di Sidik Jari setiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini Anda akan menyaksikan berita menarik lainnya di kabar siang bersama Ken Ane dan Rizky Darmansyah. Saya Maria Kirana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.